Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan, "Wa nara anna man qala dhalika fa huwa kafirun aw dhallun, li'annahu wasafa Allah bima la yaliqu minan naqais." Dan kami memandang, kami berpendapat yaitu Ahlussunnah bahwasanya orang yang mengatakan demikian, yaitu Allah bersama makhluknya di bumi, maka dia adalah orang yang kafir apabila terpenuhi syarat-syarat takfir. Ya, orang yang mengatakan bahwasanya Allah berada di bumi bersama makhluknya, apabila dia terpenuhi syarat-syarat takfir, maka bisa menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Balik, ya, kemudian dia berakal, tidak dipaksa, tidak mentakwil, dan dia mengingkari tentang istiwa Allah di atas arsy, ketinggian Allah, kemudian mengatakan ya bahwasanya Allah SWT bersama makhluk, ya, bersama manusia, bersama hewan. Maksudnya adalah di bumi, bersama hewan, bersama manusia, bersama jin. Maka ini adalah sifat-sifat yang kekurangan bagi Allah. Mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Maka ini bisa menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Ini apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Awdalun atau minimal dia adalah orang yang sesat. Apabila dia tidak terpenuhi syarat-syarat takfir di sini, maka dia bisa menjadi orang yang sesat. Jadi ada dua kemungkinan. Bisa kafir kalau terpenuhi syarat-syarat takfir. Dan ini adalah bukan perkara yang ringan. Dan para ulama mujtahidun, mereka lah yang berhak untuk mengeluarkan hukum ini. Dan Ahlussunnah sangat berhati-hati sekali dengan masalah takfir ini. Ya, di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan di sana harus ternafikan dari mawani', hal-hal yang menghalangi. Atau yang kedua, kemungkinan dia adalah orang yang sesat. Ya, tidak sampai kepada kekafiran, tetapi adalah orang yang sesat karena li'annahu wasafa Allah bima la yaliqu minan naqais. Karena dia telah mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah berupa naqais, sifat-sifat yang kekurangan. Karena kita adalah makhluk yang serba kekurangan. Kita juga ada kotoran, ya, ada tempat-tempat yang itu adalah tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang kotor. Bagaimana kita katakan bahwasanya Allah bersama makhluk di bumi, ya, dengan segala jenis makhluk yang ada di bumi, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang najis, ada yang tidak najis. Bagaimana kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang ia merupakan sifat naqais ini? Maka seorang mukmin tasbih mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan. Untuk menutup apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, perlu kita sampaikan bahwasanya ma'iyatullah ini selain ada di sana ma'iyah yang amah, ma'iyah yang umum, di sana ada ma'iyah yang khusus. Ya, ma'iyah yang khusus ini Allah khususkan bagi orang-orang tertentu saja. Kalau yang umum tadi seluruhnya, yaitu ilmu Allah, yang kafir maupun yang mukmin, yang fasik maupun yang saleh, ya, semuanya Allah SWT bersama mereka dengan ilmunya. Tapi di sana ada kebersamaan Allah yang khusus, yaitu kebersamaan Allah yang diantara konsekuensinya adalah Allah menolong mereka, Allah memudahkan urusan mereka. Dan inilah yang dimaksud dengan, ya, kebersamaan yang khusus ini Allah berikan kepada sebagian makhluk, seperti misalnya orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Bersama orang-orang yang bertakwa maksudnya adalah dengan ilmunya tadi ditambah lagi dengan pertolongan Allah SWT. Allah menolong mereka, memudahkan urusan mereka, menjaga mereka. Dan Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar, Allah bersama mereka, menolong mereka, menjaga mereka, memelihara mereka. Maka ini adalah ma'iyah yang khusus. Allah berikan kepada sebagian orang saja. Adapun ma'iyah yang umum tadi, yaitu ilmu, maka ini untuk semua manusia. Baik, insyaallah itu penjelasan dari kami. Ya, berkaitan dengan sifat ma'iyatullah SWT yang disebutkan oleh pengarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab ini. Semoga Allah SWT
memberikan kita semuanya kemudahan untuk bisa memahami agama ini dan memberikan kita istiqamah dan ketetapan hati dalam mengarungi kehidupan ini, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Maka di antara cara untuk membentengi diri dari fitnah adalah dengan membekali diri kita dengan ilmu agama, khususnya tentang masalah akidah. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.